ini ada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dulu aku pernah nyairin JHT, itu nyairnya di sini. Pelayanannya cepet banget, syarat-syaratnya mudah. Rumah ini luas ya, arsitekturnya zaman-zaman Belanda. Jangan mix way ini gerai ini ya, kayak macam makanan es krim. Yang lagi ngetren nih, gue di Instagram ini ada hotel The Mira. Ini ada rumah sakit Siloam Hospital. Ini salah satu rumah sakit swasta terbaik di Surabaya ini. Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di channel Surabaya Tube. Gimana kabar arek-arek sekalian? Semoga kabar kalian semua tetap baik-baik aja ya arek ya, meskipun di tengah kenaikan harga BBM ini. Nah, oke, sekarang hari Sabtu sekitar jam 4 sore. Sekarang ini Surabaya lagi ini rek, musimnya musim mendung ya. Duduk musim hujan, duduk musim panas ya, musim mendung. Soalnya kan mendekati bulan Oktober ya, mau musim hujan. Tapi belum hujan sih, masih rintik-rintik aja. Nah, langsung aja arek-arek di rumah bakal aja muter-muter ke suatu wilayah di Surabaya pusat. Namanya itu Jalan Karimun Jawa rek. Jalan Karimun Jawa itu sebagai informasi dia lokasinya dekat dengan Jalan Kayun. Jalan yang sedang kita lalui ini merupakan Jalan Kayun ya. Sudah pernah tak buatin vlognya. Buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas ini. Nah, lokasinya itu nanti yang di depan sana tuh ada lampu merah perempatan itu nanti belok kiri. Kalau misalkan ke kanan itu nanti bisa ke Jalan Panglima Sudirman. Sudah pernah juga tak buatin vlognya. Buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas. Sedangkan kalau lurus itu bisa ke Jalan Keputran. Jalan Keputran juga sudah pernah tak buatin vlognya. Buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas. Waduh, belok kiri mengikuti syarat lampu. Waduh, kena lampu merah ya. Sabar rek. Oke, ayo. Nah, Jalan Karimun Jawa ini yang belok kiri sini rek. Sebelum masuk kita telusuri buat arek-arek yang baru pertama kali channel Surabaya Tube. Kalian nanti jangan lupa klik subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan sama vlog-vlog terbaru yang muter-muter di kota Surabaya. Disambut dengan jembatan ini ya, yang menjembatani sebuah kali besar. Kali ini sebagai informasi kalau ditelusuri bisa sampai ke Ketapang Kali itu ya. Yang vlognya sudah pernah tak buatin beberapa minggu lalu. Lagi ada tulisannya Jalan Karimun Jawa. Oke, siap. Sebelah kiri ini ada perumahan-perumahan. Perumahan ini luas ya, arsitekturnya zaman-zaman Belanda. Kowe gak kerawat ngono. Terus dari sebelah kanan ini ada kantor Bank Mandiri ya. Bank Mandiri. Terus sebelah itu Jalan Irian Barat. Dulu Jalan Irian Barat itu merupakan jalan yang terkenal akan penjual-penjual ikan hiasnya. Tapi nggak tahu sekarang ya. Masih ada tahu enggak, nanti kita telusuri ya. Terus sebelah Bank Mandiri ada bangunan kosong. Jadi bangun sih ini. Bangun hotel kok ya. Terus belahnya lagi itu ada ruko-ruko, mixway sama kayak sepeda. Ya, yang cari sepeda, Jalan Karimun Jawa bisa di situ. Sedangkan mixway ini gerai ini ya, kayak macam makanan es krim. Yang lagi ngetren nih gue di Instagram gitu. Terus sebelah kiri ini ada sebuah rumah, besar banget, megah ya. Buh, ngeri. Tapi kayak kosongan kalau sih menghuni. Terus sebelah kanan lagi, ini ada ITAS anggota Bursa Efek Indonesia. Waduh, kok semacam jual beli saham gitu paling ya. Terus banyak lagi ada Tongi Sugeng Hair Make Up Corner. Terus sebelahnya kirinya ini ada Hotel The Mira. Hotelnya kayak rumah ya. Unik ya. Biasanya hotel kan kayak hotel gitu, ini kayak rumah tingkat gitu. Arsitekturnya unik. Nah, yang jadi ciri khas daerah Karimun Jawa itu yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini ada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dulu aku pernah nyairin JHT, itu nyairnya di sini. Pelayanannya cepat banget, syarat-syaratnya mudah. Tinggal dilengkapi aja, kalau misal sudah lengkap, diproses hari ini, itu 2 hari selanjutnya sudah ditransfer ke rekening kita. Ya. Di sini dulu aku. Cuman di sini itu parkir itu sih agak semburat. Ya. Cuman ini enggak di sini parkir rumah sakit itu atau parkir BPJS, soalnya aku dulu parkir BPJS itu di dalam sana sih. Kayak parkir rumah sakit sih, kurang tahu juga. Arah-arah Karimun Jawa yang tahu nanti bisa komen di bawah ini ya.
Terus yang sebelah kiri, Re, ini tuh ada kompleks pertokoan Fuku, macam-macam, ada Daikin, iki AC, ada Karimun Jawa Cita Rasa Kuliner, oh, rumah makan, BTN, BRI. Cuman ini kan terhalang sama box culvert ini ya, Re, ya. Jadi ya, kalian nggak bisa ngelihat itu. Depan itu lebih jelasnya nggak kenal. Nah, soalnya kan Surabaya itu akhir-akhir ini lagi banyak proyek pengerjaan ini irigasi ini, mungkin menjelang musim hujan itu kali ya, biar nggak banjir. Nah, terus yang terakhir, yang ciri khas daerah Karimun Jawa di sebelah kanan ini, Ra, ini ada Rumah Sakit Siloam Hospital. Ini salah satu rumah sakit swasta terbaik di Surabaya ini. Selain National Hospital, RKSET sama ya ini Siloam Hospital itu bagus. Ya. Nah, terus yang sebelah kiri ini kompleks ruko pertokoan, cuman kalau yang ini tuh ikut jalan raya yang gubeng sana ya. Ini aku inget dulu ini namanya Bank Saudara ini. Sekarang ganti nama, mungkin merger sama perusahaan lain namanya BWS. Bank Wori Saudara. Dulu aku waktu lulus kuliah tuh pernah ngelamar kerja di sini bagian back office itu. Nah, yang di depan ini, Re, ini sudah batas wilayah dari Jalan Karimun Jawa. Yang di depan ini, itu jalan raya gubeng. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya, Re, ya. Vlog singkatku tentang Jalan Karimun Jawa Surabaya itu, dia itu lokasinya ada di mana, di sana ada apa aja, dan suasananya seperti apa. Semoga vlog singkatku tentang Jalan Karimun Jawa Surabaya ini bisa memberikan informasi, menambah wawasan, serta menghibur arek-arek di rumah. Buat arek-arek sekalian yang suka dengan video Surabaya Tube, kalian nanti bisa klik like video ini, komen di bawah, terus di-share ke teman-teman kalian yang banyak. Ya semakin rame dan semakin semangat aku bikin vlognya. Yang terakhir, kalau kalian ngerasa konten Surabaya itu bermanfaat, kalian nanti bisa memberikan support, dukungan, donasi berupa traktir bensin biar aku bisa jalan-jalan lebih jauh lagi di kota Surabaya. Caranya nanti lewat link di area ya. Linknya tak taruh di deskripsi bawah sini. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.